Mohon perhatian, film Keanu segera dimulai. Siapkan kopi dan gorengan. Selamat menonton. Terima kasih. Aduh. Aduh, jangan tinggal, Mon. Mana dong? Lu aja, Mon. Kan gua enggak bisa. Lu aja, Mon. Yaudah, lu aja deh. Oh, gua sih, lu aja. Lu aja. Buset. Lu aja nyorci, lu aja, Bu, Mon. Lu aja. Aku cember apa, Ibu, lu? Yaudah, lu aja. Lu aja. Lu. Lu, Mon, lu aja lah. Lu. Tapi gimana sih, Mon? Ima kan wajib, Mon. Iya, wajib, tapi lu aja lah. Gua enggak bisa. Lu sama, enggak bisa. Lu lah. Yaudah, lu aja. Lu aja, Bu. Lu. Eh, rumah Mon kan? Lu. Laju guru. Lu. Eh, Mon, emang gitu banget, Mon. Dia emang doang, dia mau. Ya udah, lu sebentar doang, satu kali doang. Emang doang itu. Gak bisa gitu. Guru, usah tinggal nih, kita dulu ada waktu. Waktu apa sih? Mon, lu ajak, lu ajak. Lu dulu, Mon. Lu. Astagraji, Mon. Lu ajak, astagraji. Wajib, Mon. Emang gue. Lu aja, Mon. Lu aja gue gak bisa. Lu gue gak bisa, Mon. Lu aja. Kayak gue soal namanya tinggi gue. Agamanya tinggi. Ya agamanya gitu. Apa? Alipat sih belum tahu. Gue sama guru lu. Lu aja. Lu aja, Mon. Eh, lu lupa sholat? Belum, Ki. Belum, Ki. Astagfirullahaladzim. Lu ngapain aja sih? Tinggalan. Jamanya. Jamanya ketinggalan orang, Mak. Lu kan udah berdua. Iya. Ada satu makmum, satu imam. Udah cukup. Itu gak bisa, Ki. Nggak bisa ngomongnya, makanya jadi orang teh jangan kapro banget. Pak, tahu sih kalau merek sarung adanya di belakang nih, gini nih contohnya. Ya nggak tahu, Alka. Makanya di depan. Kalau serempet kebanyakan memang begitu. Merek sarung ada di belakang. Bukannya di depan aja sih, Pak, biar keren gitu. Ya nggak tahu, itu menjadi nanya Pak. Udah sholat berjamaah. Biasanya kalau sholat berjamaah itu, kalau seandainya semakin banyak barisan, memang semakin bagus. Berarti siapa yang jadi imam nih? Iki Anu. Ya, jangan lo lihat tuanya, tapi lihat pasiennya dan ilmunya dong. Apisnya, lo yang mudah seharusnya boleh mimpin. Yang mana aja? Ya, dia mau bacanya baru ikro, dia belum benar. Ya udah, sekarang kalau seandainya mau sholat, oke lah, gue mimpin sebagai imam atau kita berjamaah bareng-bareng. Cuma ikuti segala aturan imam ya. Iya. Kalau seandainya pergerakan imam itu ya ikutin terus. Iya. Jangan diputus ya. Iya. Ayo, udah mulai. Ngapain lu? Di belakang. Di belakang. Lah di depan malah jadi ngalangin imam atuh. Di depan. Di belakang. Lihat gimana sih? Makanya sekolah pikirnya tuh matangin terus. As-salatu jami'atu rahimakumullah. Rapatkan dan luruskan sabar, nah itu adalah keutamaan dalam sholat. Allahu Akbar. Shhh, luas wajah, bersih. Iya. Allahu Akbar. Makmum ngeselin banget deh. Wah, obat ini. Allah. Ini siapa nih? Duh. Wah, pada ngeselin banget kok. Pada ngeselin banget. Ya. Aduh. Ini enggak usah ngerasa. Enggak jadi kok begini. Aduh. Ngeselin banget. Aduh. Mon, ini baru udah benar ya, lebaran ya? Iya. Ini baju itu, Mon? Enggak. Baju itu, udah beli belum? Belum. Belum? Buset. Gue mau nanya, ente puasa gak? Insya Allah puasa. Heh, lo lagi pada ngapain? Biasa, Ki. Ngeburit. Ngeburit? Iya. Yaudah, sekarang gini, Ndar. Lo, gue kasih tugas tugas nolongin gue ya. Gue kan pengen cukur nih yang namanya mau lebaran gini. Ya biasanya gue, kalau sandain ini, urusan cukur, mau biasa di salon. Ada upahnya gak, Ki? Ayo, lo tenang, Ki. Lo bisa kan? Bisa. Ya udah kalau bisa mah. Ayo. Gua wow, udah enggak kayak bangga-bangga kayak gampang-gampang gua mah yang penting mah pendek aja cukurannya. Iya, siap-siap, Syaki. Itu colokin enggak? Ya colokin. Masa masih colokin di hidung sih, gua itu hidung. Ente aja udah colokin di hidung.
Ya ampun, gue baru ini. Buset. Kalem ya kalem. Astagfirullahaladzim. Ki, ini main gatel yang itu sakit ki ya ki ya. Iya udah, terserah lo mau diapain ki gue. Mon, buset mon. Ayo mon. Lanjut mon. Lah, gue baru ini. Ada juga kalau ada di sini nih, di pinggir kasus begini nih, bukannya. Ini kolam baru nih ki. Dibuka. Ini kolam baru nih. Ayo, oh, mon. Aturan baru gitu. Ya, lanjut mon. Ki, ini pakainya gimana ki? Tadi katanya pada bisa. Sekarang aja nih, gini nih. Tuh, ini kan hidup mesinnya nih, hidupin nih. Iya. Tahu begitu mah tadi gua ke tukang warkop atau warkop. Nih, gini nih, nih. Tuh, lu liatin tuh. Oh iya. Tuh, itu bisa kan? Coba mon. Bisa sih. Bisa. Coba mon. Tuh. Ya, nah, jangan dibotakin, tipisin aja tuh. Tuh. Kalau dibotakin mah otomatisnya ketampanannya Kiano itu hilang. Banyak hilang ketampanannya. Ketampanannya. Hilang ya, hilang. Tuh, cuma begini nih. Tuh. Tuh lihat apa tuh? Tuh. Tuh. Oh, aman, bisa aman. Bisa sih takut gemas. Betul. Iya, bisa. Begini ya, terus ya, terus. Cobain dah. Tuh, cuman begini tuh. Tuh. Lo cuman ngedeng-ngedeng ngerjain gua banget. Masa bedak orang di pinggiran ya, ada juga buat ntar ngebersihin, bukannya ini tuh. Cuman begini. Salah, Mon. Lalu yang salah, bukan gua. Tadi di sini. Emang di sini buat ini. Tuh. Udah nih. Orang mana kita? Nih, gua udah hidup emang sini nih, ayo. Jadi kayak perempuan jadi takut. Pada ngesel-ngeselin banget sih lo. Tadi kalau lo kagak bisa tadi aneh. Jangan gue udah separah begini. Lanjut gimana gue akhirnya diarak bocah narak pembocah mah. Lanjut aja. Mon, sepinter-pinternya orang cukur biar tukang salon banget dia. Nah tetep gue kudu nyuruh orang juga. Lu gimana sih? Lu ganteng. Gak tentang pala lo yang begitu aja ya? Buset deh. Saking ya lo Ramadan, walaupun Ramadan lo kudu. Buset. Ya mon, Mon. Ya udah gini pegang. Ayo. Ya mon. Kok ini gemetaran Ki, beneran Ki. Ini gemetaran beneran. Nah si mon. Gemetaran ini. Ini banget sih lo. Ayo, buruk siapa aja. Ini gemetaran Ki, gimana Ki? Beneran Ki. Gemetaran ini. Pegangnya aja pada buset. Begitu, lu ngeselin banget lu. Dan daripada lu gua bencukurin semua lagi nih, gua botak-botakin lu. Nih. Tinggal nempelin doang, lu ikutin aja. Nih, pegang. Mon, pegang. Sini. Coba. Lu ngeselin banget. Terus itu gua gimana nih? Ya ampun, mana gua udah dikerjain, dibedakin kayak gini. Kalau begitu mau gua salon sekalian. Brengsek banget.